السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين اخواتي في الله حديث رحمتي الى الله عز وجل الحمد لله كتاب بشكر kepada الله عز وجل atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama Babu ziarati ahli khair bab mengunjungi orang-orang yang baik wa mujalasatuhum dan berkumpul bersama mereka wa suhbatuhum berteman bersama mereka wa muhabbatuhum dan juga mencintai orang-orang saleh. Hadis yang ke-371 Al Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وروى البخاري قول قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها دي حديث ini hadis yang sahih diriwayatkan Al oleh Imam Bukhari dalam sahih oleh muslim dalam sahihnya Nabi SAW bersabda An nasu ma'adinun ma wal -imam Nawawi membawakan hadis ini dan meletakkan pada bab yang masih sama bab tentang kita diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik berkumpul bersama mereka mengunjungi mereka sering-sering mencari mereka dan mencintai orang-orang yang baik dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya menjelaskan kepada kita bahwasanya orang itu berbeda-beda, orang itu bermacam-macam, karakter orang itu tidak satu. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan seperti barang tambang. Nah, di sini saya berhadapan dengan bapak-bapak yang sebagian besar mungkin bekerja di perusahaan tambang, lebih mengerti tambang itu beda-beda. Ada emas, ada perak, ada berlian, ada batu bara, ada minyak dan ada yang lain sebagainya. Dan barang tambang ini tentu saja dari segi kualitas dan dari segi harga berbeda. Ada yang satu kilonya mungkin seribu dolar, ada yang satu kilonya mungkin seratus ribu dolar misalnya. Artinya barang tambang itu ada yang bernilai tinggi dan ada juga yang bernilai biasa-biasa saja. Oleh karena Rasulullah mengatakan apa? Suma ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ada orang yang dia punya nilainya, value-nya itu tinggi. Karakternya luar biasa, akhlaknya baik. Ya. Budi pekertinya bagus, amal solehnya luar biasa. Ada orang yang kelasnya itu kelas bawahan. Ya, amal solehnya biasa-biasa saja. Mungkin jarang ibadah, banyak maksiat, waliyahdubillah. Karakternya tidak baik, akhlaknya buruk. Ya, sehingga, se ketika kita mengetahui bahwasanya orang-orang atau manusia itu bermacam-macam, sebagaimana barang tambang itu juga bermacam-macam, maka kita memilih untuk mencari teman-teman atau sahabat-sahabat dan berkumpul dengan orang-orang yang nilainya tinggi. Sebagaimana kita kalau di di ditawarkan untuk diberikan hasil tambang, maka kita pasti akan memilih barang tambang yang paling ma mahal, berlian, misalnya. Ya? Tidak mau kita memilih batu bara, batu marah diberikan sekilo tidak ada artinya. Tapi mendapatkan berlian sekilo itu kita bisa gunakan untuk apa? Membeli barang-barang yang begitu banyaknya. Oleh karenanya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang atau manusia itu bermacam-macam, maka kita memilih teman-teman yang bah, yang baik. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang justru akan mengajak kita kepada keburukan. Sesuai dengan bab yang kita bahas ini. Rasulullah mengatakan lagi Khiaruhum fil jahiliyah, khiaruhum fil islam idha faqihu Orang-orang yang baik keadaannya, baik perbuatannya, atau baik karakternya dia Sebelum dia masuk Islam, ketika dia masih di jahiliyah Atau ketika dia masih belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika dia beriman kepada Allah Atau ketika dia masuk Islam, maka dia juga akan jadi orang yang terbaik Artinya apa? Orang yang sudah punya karakter baik, ya sering kita menjumpai orang non Muslim misalnya, yang dia itu memang karakternya baik, orangnya baik, suka menolong orang, tutur bahasanya itu baik, kemudian dia tidak apa, tidak urak urakan hidupnya. Ketika orang-orang seperti itu yang dalam sebelum Islam dia sudah menjadi orang yang baik, kemudian dia masuk Islam misalnya, maka dia juga pasti akan menjadi orang yang terbaik dalam Islam, karena Islam akan menyempurnakan apa namanya karakternya. Islam akan semakin mengangkat derajatnya. Tapi satu syaratnya. Satu syaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faqihu." Kalau dia itu faqih dan dia itu berilmu setelah dia masuk Islam. Ini persyaratannya. Karena banyak fenomena yang terjadi yang kita perhatikan, orang ketika dia masuk Islam, dia hanya sekedar membuka pintu dan kemudian berdiri di depan pintu pintu saja. Dia tidak mau mempelajari Islam. Dia menyangka dengan sekedar mengucapkan asyhadu alla illallah wa anna Muhammad Rasulullah cukup. Karena kalau orang setelah dia beriman kepada Allah, menjadi muallaf, masuk Islam, dia tidak mau belajar Islam, maka akan riskan dan akan berbahaya bagi dia. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia akan masih terus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang justru bisa membatalkan keislaman seseorang. Orang yang sebelumnya misalnya beragama Hindu. Meyakini adanya Dewa Brahma, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu dan lain sebagainya. Adanya ya Dewa-Dewa yang menguasai atau mengatur dunia ini. Setelah dia masuk Islam, dia beriman, dia meyakini bagi dia. Yang dianggapan dia bahwasanya Tuhannya sekarang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Tuhannya sebelum adalah misalnya orang wagi orang Hindu adalah Sang Hyang Widi, Wasa dan lain sebagainya. Setelah dia masuk Islam, dia tidak belajar Islam. Dia meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah, tapi ia mengatur dunia ini masih misalnya dewa-dewa yang tadi itu. Maka ini sebagai pembatal keislaman dia. Sia-sia. Kalimat syahadatnya tadi itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia pentingnya orang yang masuk Islam, dia tidak cukup berdiri di depan pintu saja setelah membuka pintu Islam ini. Dia harus masuk dan dia harus mempelajari Islam ini dengan menyeluh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara menyempurna. Ini tidak bisa orang itu begitu masuk Islam kemudian sudah. ya Belajar sholat enggak. Belajar puasa enggak. Kemudian belajar tentang bagaimana zakat enggak. Belajar membaca Al-Quran juga enggak mau mempelajari akidah-akidah keyakinan-keyakinan ya kita kepada Allah Subhanahu taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir sebagaimana dokun iman dia tidak mau mempelajarinya. Sehingga walaupun dia punya karakter yang baik antara jadi ketika kita berbicara karakter itu adalah hablun minan antara dia dengan orang yang lainnya. Tapi bagaimana dia memperbaiki atau dia berusaha untuk membuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu baik dia tidak mau mempelajari. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Sudah tugas kita, begitu kita melihat ada teman-teman kita yang masuk Islam, ajak dia, giring dia untuk mempelajari Islam ini. Jangan dibiarkan dia hanya sekedar KTP-nya saja yang Islam, kemudian tidak mau mempelajari Islam ini. Makanya nah, Rasulullah mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang sebelum masuk Islam, dia sudah baik keadaannya, ketika dia masuk Islam, dia pasti juga akan baik kalau dia belajar agama, idza faqihu kata Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam harus dia belajar agama. banyak orang-orang yang begitu mengajak orang masuk Islam terus kemudian ditinggal. Tidak cukup sampai di situ, harus dia belajar Islam ini. Dia masuk Islam misalnya, tapi nggak pernah sholat misalnya sampai kemudian dia meninggal. Maka ini berbahaya sekali. Ya, dia tidak puasa misalnya, tidak membayar zakat, masih minum alkohol misalnya, masih memakan makanan yang haram misalnya setelah dia masuk Islam. Maka harus dia belajar Islam ini ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman talabul ilmi ala kulli muslim wa muslimatin menuntut ilmu Islam ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah jadi kalau kita tidak mau belajar Islam, kita berdosa karena kita meninggalkan hal yang wa, yang wajib. Hadirin dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala, Kemudian Rasulullah mengatakan, wal arwahu junudun mujannadah. Jadi, ruh atau jiwa-jiwa kita, perasaan atau jiwa-jiwa kita semua ini, bagaikan uh, tentara yang berkumpul, yang berbaris. Bagaikan tentara yang berbaris. Fama ta'arufa min ha'talaf. Kalau cocok, pasti ngumpul. Kalau serasi, pasti akan berkumpul. Artinya akan jalan. Begitu juga, ya... Uh, tentara kalau misalnya tentara itu tidak rapi barisannya atau tidak cocok satu sama yang lain misalnya maka akan berantakan akan tidak kompak mereka maka kata Rasulullah <tuh>. min ha talaf wa ma minha ikhtalaf. kalau jiwa ini cocok ya serasi maka dia akan berkumpul bersama jiwa-jiwa yang lainnya Makanya orang yang baik pasti senang ngumpul sama orang yang baik. Orang yang soleh pasti senang ngumpul sama orang yang soleh. Nah, kalau orang yang pelaku maksiat ngumpul sama orang-orang yang senang ke masjid, dia pasti akan merasa risih. Ah, gimana nih gak asik ini? Wah, kurang seru nih dan lain sebagainya. Karena pasti jiwa dia itu akan menggiring dia untuk berkumpul bersama orang-orang yang semisalnya dia saja. Sebagaimana pasukan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia serasi dia akan cocok, maka akan kompak dan ya bagus. Tapi kalau nggak kompak, nggak cocok, nggak serasi, maka akan berantakan pasukan itu. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama ta'arofa minha wa mata minha Ya, kalau dia cocok, dia akan berkumpul bersama. Itulah di orang-orang yang beriman atau orang-orang yang soleh, pasti mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kata pepatah Arab, "Fa'inna tuyura ala amshaliha Al -am -au -ala burung pasti akan berkumpul dengan burung nggak mungkin burung berkumpul dengan buaya dimakan atau burung berkumpul dengan apa singa dimakan burung pasti berkumpul dengan bu burung orang-orang bertakwa pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa bertakwa orang-orang yang senang maksiat pasti senangnya sama orang-orang yang juga masih maksiat malam libur minum-minum ya kemudian ya? Parti-parti dan lain sebagainya pasti dia akan mencari teman-teman yang juga begitu-begitu. Oleh karenanya, sekarang kita harus membuat keputusan. Kita akan ada di pihak yang mana? Apakah kita mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa? Ataukah kita mau berkumpul dengan orang-orang yang pelaku maksiat? Orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang tidak punya, ya. Uh, perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Acuh tak acuh terhadap Islam. Menganggap ya sudah, kita Islam begini-begini saja, enggak mau belajar, enggak mau mendalami ilmu. Tidak mau mempelajari Islam dengan benar supaya apa? Dia mengetahui kesalahan yang dia perbuat, dia berhenti mengerjakan kesalahan itu. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Agar mengangkat kebodohan dari diri kita. Oh saya salah melakukan ini ternyata. Rasulullah melarang ini. Saya berhenti sekarang Alhamdulillah. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu itu salah. Kita akan terus mengerjakannya. Sampai akhirnya bertemu dengan Allah di hari kiamat, Allah bertanya, kenapa kamu masih mengerjakan ini? Ini salah. Mau oh, bilang apa kita? Kita akan ditanya oleh Allah Taala di hari kiamat, di akhirat nanti. Atas semua yang kita kerjakan di yaumul hisab, akan dihisab oleh Allah SWT. Oleh karena sekarang kita membuat keputusan. Kita berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan orang-orang baik? Berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik? Karena nanti di hari akhirat di padang mahsyar Rasulullah mengatakan fa innal mar'a yuhsyaru ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang ia cintai. Maka cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang bertakwa, cintailah orang-orang yang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersama bersama mereka di hari akhirat nanti. Kemudian kata Alimah menawawi Warawal Bukhariyu Qawlahu al-arwah Ila akhir min riwayati Aisyah radhiyallahu anha Jadi hadis yang kita bacakan tadi Penggalan setengah terakhir dari al-arwah Junudin Mujannadah Ruh-ruh itu bagaikan uh, tentara yang berkumpul maka ini kata al-Imam kata Al Nawawi, ini adalah lafadz tambahan yang dari riwayatnya alimam bukhari jadi imam muslim hanya meriwayatkan sampai Anas ma'adin kama'adin zahbi wal Manusia itu bagaikan tambang seperti tambang emas dan tambang perak. Khiaruhum fil jahiliyah, fil Islam Orang yang terbaik dalam uh, ketika masih jahiliyah, maka dia akan menjadi orang yang paling baik juga ketika masuk Islam. Kalau dia berilmu dalam Islam ini. Nah ini riwayatnya Imam Muslim. Nah, yang setengah berikutnya mulai dari pasukan itu adalah uh, ruh adalah pasukan yang berkumpul. Ini adalah ri, tambahan riwayat dari uh, Al Imam al, -al, al Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi, ini dalam ilmu hadis dinamakan dengan ziarah thiqat, tambahan dari perawi yang thiqah dan ziarah thiqah ini termasuk hadis-hadis yang so yang sahih, apalagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari maka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kesahihan sahihannya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya kita uh, pertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kepada mereka itu dua jalan kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jalan di hadapan kita. Tinggal kita yang pilih. Kita mau pilih jalan yang benar atau kita mau pilih jalan yang salah? semua pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita saling menyalahkan satu yang lainnya. Oh karena si fulan dia ngajak saya nggak ada. Kita akan pertanggungjawabkan pilihan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memilih yang benar ataukah kita memilih yang salah sekarang ini? Oleh karenanya hadirin di, di, di Allah Subhanahu wa taala Memilih teman yang baik itu merupakan langkah awal kita untuk apa? Menjadi orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mengikuti perbuatan dia. Kita akan mengikuti kegiatan dia. Melihat karakternya dia. Cara bicaranya kita ikuti. Cara bersikapnya kita akan mengikuti. Ada kegiatan-kegiatan mereka diajak oleh mereka. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya, mungkin maki-makiannya kita ikuti. Menggibahi orangnya kita ikuti. ya Kemudian ya tipu-menipunya kita mengikuti. Kemudian dan ke sifat-sifat buruk yang lainnya. Oleh karena berteman dengan orang yang baik itu tidak ada ruginya. Kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya masalul jalis salih, kem, wal, wal, uh, wal jalis su, kata Rasulullah. Permisalan, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu. Kahamilil misk wa kir, Seperti penjual minyak wangi dan peniup bara api. Atau pandi besi. Teman yang baik diibaratkan oleh Rasulullah sebagai penjual minyak wangi. Teman yang buruk diibaratkan oleh Rasulullah sebagai ya peniup bara api atau pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi teman yang baik. Iman yuhdiyaka <Metallica> wa imam minhu wa an rihan hasanah. Kalau berteman dengan orang yang baik, penjual minyak wangi, maka ada kemungkinan kita dikasih hadiah minyak wangi sama dia atau kita mungkin bisa beli minyak wangi dari dia atau minimal kita dapat bau yang wangi pas kita masuk tokonya oh wangi enak duduk nongkrong di sini enak Keluar dari minyak wangi juga mungkin dikasih nih di, 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 dikasih istilahnya buat tester keluar bau badan wangi seperti berteman dengan yang teman orang-orang yang ba baik kalau dia tidak bisa mengajak kita mungkin kita yang belajar dari dia kita perhatikan oh begini karakternya oh begini ibadahnya oh begini cara berbicaranya oh begini cara bersikapnya dia orang baik, dia orang bertakwa, dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mengambil. Atau minimal kita dikenal apa? Sebagai teman fulan ini temannya orang baik ini. Ini si dia ini si A ini temannya orang baik dia suka ngumpul sama orang-orang baik itu. Masya Allah dia. Harum namanya. Tapi kalau berkumpul dengan teman-teman yang buruk, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah tidak mau, menuntut ilmu tidak mau, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua kemungkinannya, sebagaimana kata Rasulullah berteman dengan peniup bara api atau pandai besi. Iman yahri kothiyabaka bisa jadi dia bakar bajumu karena apa? Dekat-dekat sana kemudian ada bara api terbakar baju kita. Artinya apa? Ini perumpamaan dia menularkan keburukannya kepada kita. Saya katakan tadi cara bicara yang kita ikuti, maki-makiannya, swearingnya kita ikutin, kemudian ya karakter-karakter yang lainnya ngomongin orang yang kita ikutin, Ya, menghasad orang lain kita ikutin dan lain sebagainya sifat-sifat buruk yang lainnya wa iman hurihan atau minimal kita terkena bau tidak enaknya antum coba kalau misalnya masuk ke tempat ya bau apa yang tahu gimana tempat-tempat welder atau gimana gimana bau bau besi bau yang nggak enak gitu loh bau bara api bau panas bau besi bau oli bau ini dan lain sebagainya Nah kita kalau berteman teman-teman yang buruk itu Kita dapat bau yang tidak enak Keluar dari sana Ini dari mana ini? Kok bau terbakar baju ente ini? Mana? Itu dari mana ini? Kecium sama orang bau tidak enak di baju kita itu Karena baunya menyengat Sehingga kalau misalnya ada apa-apa Oh ini fulan ini temannya orang buruk aja Khususnya bagi masalah Mau melamar-melamar Ada pemuda datang kepada kita dia ngumpulnya sama orang-orang ndak -orang, bener, ndak pokroh, ndak apa, ndak apa, ndak baik. Pas minta anak kita, nanya ke orang lain. Itu si fulan si anak muda tuh bagaimana orangnya? Oh, jangan, itu ngumpulnya sama orang-orang ndak -orang, bener toh itu. Padahal mungkin dia gak, gak, tidak tidak mengikuti keburukannya, cuma senang ngumpul sama orang-orang yang buruk, akhirnya apa? Oh, jangan itu ngumpulnya sama orang-orang ndak -orang, baik itu. Nanti akhirnya anakmu dirusak sama dia. Wes jangan dinikahi sama anakmu seperti itu. Dan ini kenyataan yang terjadi. Oleh karenanya hadirnya Nabi Allah Taala, kita sekarang saya katakan tadi punya pilihan. Kita pilih berkumpul dengan teman-teman yang baik agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa untuk sering-sering kita baca supaya kita ini hati kita ini senangnya sama orang yang baik. Jangan senang sama orang yang tidak baik itu loh. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepada engkau agar aku ini cinta kepada engkau, ya Allah. Atau agar engkau cinta kepada aku. Dan agar aku mencintai orang-orang yang mencintai engkau, ya Allah. Dan mereka juga mencintai aku. Dan aku mencintai agar aku bisa mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku kepada engkau, ya Allah. SWT. Ini doa yang kita baca. Bahkan di Al-Quran apa kata Allah? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا فِي الْإِيمَانِ Orang-orang yang datang setelah generasi sahabat Sebelumnya Allah menyebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang bagaimana sifat mereka itu adalah ya wa yuthiruna ala anfusihim walau bihim mereka itu mengutamakan yang lainnya walaupun mereka itu sedang butuh itu sifat sifat mulianya para sahabat itu Kemudian Allah menyebutkan apa tentang sifat orang-orang generasi yang datang setelah sahabat orang-orang yang beriman itu apa? Walladina jaumim badim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah sahabat kita kita ini sekarang maukah kita menjadi orang yang digambarkan di firman Allah ini? Ya kuluna firlana mereka mengatakan ya Allah ampunilah kami ya wal ikhwarina ladina sabakuna bil iman dan ampunilah orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan kakek kami, kakek moyang kami, para sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu. Ampuni mereka. Wala taj'al fi Janganlah sekali-sekali ya Allah engkau jadikan dalam hati kami ini ada rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sifat orang-orang yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti cinta kepada orang-orang yang soleh. Maka nah, sekarang kita play, amalan hati ini amalan yang begitu mulia di mana hati ini adalah ya jenderal dari seluruh anggota badan kita. Kalau hati ini memerintahkan sesuatu, seluruh anggota badan kita akan mengerjakannya. Kalau hati kita ini mencintai orang-orang yang bertakwa, maka seluruh anggota tubuh kita akan mengikuti perbuatan dia. Otomatis. Mereka nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh perbuatan kita. Kalau segumpal daging ini buruk, buruk semua perbuatan kita. Maka hati yang baik mencintai orang yang baik. Agar seluruh anggota badan kita menjadi baik, terutama juga dengan bercermin mengikuti perbuatan orang-orang yang, yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Menganugerahkan kita rasa cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa, bersama para nabi, bersama orang-orang saleh, kepada orang, -orang bersama orang-orang syuhada di surga nanti. Amin. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. ilaha alla anta. Astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.